Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan gue setelah sekian lama libur. Dan mungkin minggu-minggu kemarin kita di sekolah pekan karakter ya. Nah, pada pertemuan perdana kali ini untuk kelas 8 ya, tentang ASEAN, kita akan membahas ASEAN. Dan pada bab ini kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN serta interaksi dan pengaruhnya. Awalnya kita akan bahas kondisi geografis, sumber daya, dan penduduk-penduduk yang ada di negara ASEAN. Selanjutnya kita akan bahas interaksi antar ruang dan negara interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Gitu. Dan penutupnya kita akan bahas dampak dari interaksi antar negara-negara ASEAN tersebut. Nah, sebelum jauh ke sana, kita akan bahas dulu nih dari inti ya, sejarah ASEAN. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan latar belakang terbentuknya ASEAN, menjelaskan tujuan dibentuknya ASEAN, struktur organisasi ASEAN, dan Sekretariat Jenderal ASEAN. Nah, sejarah ASEAN. Nah, apa sih latar belakang terbentuknya ASEAN? Nah, kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah tertentu. Misalnya persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara ASEAN itu kan pernah dijajah ya. Kecuali mana teman-teman? Kecuali Thailand. Thailand itu belum pernah dijajah, satu-satunya negara. Nah, sebenarnya sih nih latar belakang sejarah serta senasib dan sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah itu adalah latar belakang didirikannya ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Tanggal berapa sih didirikannya? Ya, tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Berdasarkan ya deklarasi Bangkok ya. Gitu. Nah, negara ASEAN ini ada 10 anggota ya. Yang awalnya ada 5 negara saja yang gabung. Pertama, yang gabung itu ada Brunei. Ya. Brunei itu gabung tanggal 1984. Kemudian disusul oleh Vietnam. Ya, Vietnam itu 28 Juli 1995. Kemudian Myanmar dan Laos. Dan Laos itu 23 Juli 1997. Dan terakhir ada Kamboja. Kamboja itu gabungnya 16 Desember 1998. Nah, 5 negara ini adalah 5 negara terakhir yang gabung ya teman-teman ya. Sedangkan pendiri ASEAN itu ada 5 negara pada saat 67 itu ya, pada saat deklarasi Bangkok. 5 negara itu apa aja sih yang mendirikannya? Ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sedangkan negara yang tadi disebut adalah negara yang menyusul gabung ke ke ASEAN. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas juga tentang tadi latar belakang ya. Latar belakang itu tadi sebenarnya mereka sama-sama ya, sama-sama dari sejarahnya, sama-sama budayanya. Mereka lah gabung tuh sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita akan bahas tentang tujuan. Apa sih tujuan dibentuknya ASEAN? Nah, ASEAN
tujuan ASEAN itu secara rangkum itu lihat semuanya itu tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan kerjasama, itu di bidang politik ya, ekonomi maupun sosial dan budaya ya. Misalkan kalau di bidang politik itu biasanya apa? Memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas ya, stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan ASEAN ya, kayak gitu. Terus apalagi nih, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massa lainnya ya. Juga apa, tidak mencampuri ya urusan negara ASEAN, nggak boleh ya. Terus kalau di bidang ekonomi apa nih, menciptakan pasar tunggal dan basis ekonomi yang stabil, makmur, kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas efektif untuk perdagangan dan investasi, yaitu secara ekonomi ya. Nanti di ekonomi akan bahas ada yang namanya apa coba, nanti kita akan bahas ya. Di akhir nanti itu yang berkaitan dengan ekonomi itu akan ada yang namanya apa ya? Saya ekonomi itu akan ada yang namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang tadi Miss bahas apa, kawasan perdagangan bebas di ASEAN, yaitu di bidang ekonomi. Nah, yang ketiga itu tujuannya itu memelihara kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, yang ada di kawah ASEAN ini kan budayanya kan banyak ya, beda-beda ya, beda-beda, harus saling menghargai dan apa sih ya, menjadikan perbedaan itu sebagai identitas ya, identitas ASEAN ya. Juga meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi nih dan akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasannya. Mungkin kalian yang suka lihat ekonomi channelnya siapa itu ya, yang Transenia ya, yang dance itu ya, yang asal Filipina ya, itu kenapa misku budayanya kayak bukan asli Filipina, kayak budaya luar Spanyol ya, apa itu kenapa ya. Bahkan dengan mereka itu Filipina itu rata-rata ngomongnya Inggris, kenapa ya? Itu jadi pertanyaan ya, budayanya mana? Ya, itu jadi pertanyaan. Tapi tetap ya harus dipertahankan sebagai identitas ASEAN. Itu menarik ya. Aku nanti boleh ada yang nanya via Japri di WA Miss ya. Ini dia tujuan dibentuknya ASEAN, rata-rata memelihara dan meningkatkan kerjasama, entah itu bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ya, apalagi sekarang di pandemi, apakah ada kerjasama antara antar negara ASEAN? Contohnya kayak kemarin kita dapat musibah apa? Waktu tenggelamnya apa itu? Nanggala ya? Aduh, mistupa lagi. Itu kan kita ini dapat bantuan dari mana? Dari Singapura. Itu salah satu bentuk kerjasama ASEAN, antar negara ASEAN ya, itu di bidang keamanan ya, maksudnya ke politik ya, kayak gitu. Sosial budaya itu bantuannya, bantuan sosial seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat struktur organisasi ASEAN. Ini banyak ya, ada KTT ASEAN, aduh ada KTT ASEAN itu sebagai pengambil keputusan utama ya, yang melakukan pertemuan dua kali setahun termasuk pertemuan KTT ASEAN dan KTT ASEAN terkait lainnya. Ada Dewan Koordinasi ASEAN, ini ngapain sih, ini isinya Menteri Luar Negeri ASEAN. Tugasnya sih mengkoordinasi Dewan Masyarakat ASEAN ya gitu. Kemudian ada Dewan Masyarakat ASEAN ya,
ini Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN ya isinya ya, terus Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Dewan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN gitu. Itu isi-isi dari Dewan Masyarakat ASEAN. Kemudian badan-badan sektoral tingkat menteri ya. Kemudian wakil tetap ASEAN. Ya, komite wakil tetap ASEAN yang terdiri dari wakil tetap negara ASEAN pada tingkat duta besar dan kedudukannya ada di Jakarta. Ya. Ada juga sekretaris jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 orang wakil sekretaris jenderal, dan sekretariat jenderal ASEAN ini lokasinya ada di Jalan Kisimangaraja ya, di Jakarta Selatan. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian ada sekretariat nasional ASEAN. Ya, ini dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN. Ada Badan HAM, tuh Badan HAM ASEAN yang mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN. Kemudian Yayasan ASEAN, ini ngapain sih? Ini yang akan membantu Sekretariat Jenderal ASEAN tadi dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk apa? Identitas ASEAN. Dan terakhir adalah entitas yang berhubungan dengan ASEAN. Lain-lainnya itu masuk dalam struktur organisasi ASEAN. Tadi ada salah satu struktur organisasi ASEAN itu ada Sekretariat Jenderal ASEAN. Nah, ini kedudukannya ada di Jalan Simangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini digunakan tanggal 2 Januari 93. Ya, awalnya itu namanya itu Sekretariat ASEAN aja. Tugasnya ngapain sih? Nah, tugas-tugasnya itu pertama nih ya, melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para menteri luar negeri ASEAN. Kemudian tadi udah ya, melaksanakan pekerjaan sehari-hari, kemudian membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN, meningkatkan pelaksanaan semua proyek dan kegiatan ASEAN, juga berperan sebagai media komunikasi antar ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, internasional, dan lembaga-lembaga lain. Itu dia Sekretariat Jenderal ASEAN tugasnya. Tadi udah ya bahas tentang sejarahnya ya, yang sejarahnya itu sama-sama sih, sama-sama budayanya, sama-sama ada di ASEAN, sama-sama pernah dijajah, kecuali Thailand. Terus tadi bahas tentang negara yang gabung ada 5 awalnya, terus 5 lagi gabung ya, yang awalnya 5 jadi 10, jadi 10. Terus tujuannya rata-rata untuk memelihara dan meningkatkan pekerjasamaan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Entah itu perdamaiannya, keamanannya, ya budayanya yang suka apa ya, bisa main lagi suka pertukaran budaya supaya tahu identitas budayanya, ekonominya ada AFTA, ada ASEAN Free Trade Area, nanti kita akan bahas dan lain-lain. Ya, kemudian tadi bahas strukturnya banyak itu, lumayan banyak ya, ada 10, dimulai dari KTT, konferensi tingkat tinggi, sampai hal-hal lain yang berhubungan dengan ASEAN. Ya, dan terakhir ini bahas tentang Sekretariat Jenderal ASEAN yang lokasi kantornya ada di mana? Di Jakarta Selatan. Ya, coba mungkin kalian pernah tahu nih ya, dulu itu ada tokoh yang namanya Adam Malik. Mungkin pernah dibahas ya waktu SD ya. Adam Malik itu adalah siapa coba? Yang pernah jadi Menteri Luar Negeri Indonesia atau 66-77. Ya, sebagai perwakilan apa? Waktu didirikannya apa? ASEAN. Ya, kan tiap negara kan awalnya 5 ya. Nah, 5 negara ini mengirimkan masing-masing perwakilan. Ya, dan salah satunya di Indonesia itu mengirimkan siapa? Adam Malik. Ya, selain jadi Menteri Luar Negeri sampai 77, ya pada tahun 78 sampai 1983, Adam Malik ini menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang ketiga loh. Nah, itu sekilas ya Adam Malik.
Udah, sekarang kita ke tugas. Tugasnya gampang banget ya. Pertama, kalian jawab pertanyaan ini boleh di screenshot. Kapan ASEAN didirikan dan apa tujuannya? Sebutkan 10 negara ASEAN dan tahun gabung bersama ASEAN. Ketiga, apakah Timor Leste termasuk dalam anggota ASEAN? Berikan alasannya. Ya, dan tambahan lagi sama Miss, tolong kalian gambarkan peta ASEAN. Ya, di sini lupa nggak tulisin. Gambarkan peta ASEAN. Jadi ada 4 ya, ada 4 tugas ya. Semuanya mengerjakan, tugasnya dikerjakan di buku tulis kalian dan di-upload di Google Classroom. Ya, oke Miss tunggu tugasnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.